Hey, kita kedatangan TV LG yang keluarnya gambar bergoyang dan melipat ke atas. Dan ini biasanya saya tidak memerlukan solder ataupun peralatan yang lainnya. Ini biasanya hanya di bagian program atau factory. Dan kita langsung saja kita cocokkan. Oke. TV hidup on. Dan kita lihat. Itu dia. Tergoyang-goyang. Itu terlihat jelas ada garis di atas layar. Nah, seperti itu. Dan kita akan memasuki program, yaitu menu, ya, menu factory LG. Tekan menu di TV, di remote, kemudian di TV. Satu. Oke. Dan kita cari menu ya. Lagi. Terlewat ya. Yang ada RGB kontras, RGB temperatur, kita arahkan ke sini. Terus kita arahkan, dan ini diposisikan ke nol. Nah, setelah selesai kita tekan oke untuk menyimpan dan matikan TV, kemudian hidupkan lagi. Gambar pun sudah normal kembali.